0,40 lur. Lah ini ya. Jadi kita lanjut pasang dulu untuk ring pistonnya. Alhamdulillah dua-duanya sudah hidup lur. Untuk mesin Hino-nya sudah hidup. Dan mesin canternya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Med Channel. Halo sahabat semua, dulur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Oke bro, lur. Hari ini saya mau servis canter HD125. Untuk keluhan mobil ini lur, dari keterangan pemilik mobilnya mengatakan bahwa mesinnya sudah makan oli lur. Tetapi belum kita cek ya. Mesinnya sudah makan oli. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan cara sederhana ini bisa membantu untuk teman-teman semua yang membutuhkan. Oke bro, lur, kita lihat dulu canternya. Oke lur, kita matikan dulu. Mobil ini datang tadi pagi, cuman kita sempatnya sore megangnya lur ya. Ini kita cek dulu untuk mesinnya. Kata supirnya mesinnya makan oli, tetapi belum kita lihat ya. Oke, coba kita hidupkan lagi. Oke, kita naikkan dulu kabinnya. Mesinnya seperti ini. Coba kita lihat ngebosnya lur. Nah ini lur, kelihatan yang ngebosnya ya. Coba kita matikan dulu. Oke lur, ini mesinnya untuk ngebosnya sudah lumayan. Dan supirnya mengatakan bahwa sudah makan oli, begitu lur. Jadi datang ke bengkel mau dicolok ring itu lur. Ya, siapa tahu masih bisa, begitu. Oke, kita lanjut dulu. Semangat terus, Bos. Kita lanjut dulu. Langsung kita tangani lur. Ini kita buka-bukai baut-bautnya. Kita mau buka dekselnya atau silinder head-nya. Masih layak colok ring atau gimana ya? Ini sepertinya mobil lintas lur. Lah seperti ini ya. Kelihatannya seperti muat cabai apa muat apa ini? Muat apa ga? Oh, muat pupuk lur. Mobil lintas ini muat pupuk. Ini kata supirnya untuk injection pumpnya baru diservis lur, baru selesai diservis, dan juga nozzle-nya baru diganti, begitu. Untuk pumpnya lebih kurang baru seminggu ya katanya, lebih kurangnya begitu. Waktunya kita bagi-bagi lur. Ini jagoan saya nih. Ini untuk yang Hino juga belum selesai. Dan juga lur, banyak kerjaan kita di bengkel penuh. Nah seperti itu. Jadi kita kerja di luar ini lur. Oke, kita lanjut dulu. Semangat terus bos. Setelah kita lepas untuk dekselnya, kita ini lur, kita melihat ya. Ini pengen dekselnya pakai lem nih lur. Nah ini ya. Kalau saya nggak pernah lur pakai lem. Tapi nggak masalah lur. Begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau melepas pistonnya. Dekselnya itu lur. Oke, kita lanjut. Oke bro, lur. Setelah kita lepas pistonnya, kita buka lur. Lalu kita bersihkan ya. Ini yang satu belum bersih lur. Nanti kita bersihkan. Dan juga alatnya untuk ring pistonnya sudah kita siapkan ini. Kita pakai yang asli lur. Dan juga packing dekselnya. Ini pakai yang asli juga. Kita buka dulu. Kita lihat bareng-bareng nanti celahnya. Untuk bloknya sudah kita bersihkan. Ini masih kita tutupi lur. Seperti ini ya.
Ini yang bersihkan anak-anak Nur, jadi ditutupi. Sudah terbiasa begitu ya. Kita tes dulu celahnya. Kita lihat Nur. Untuk celahnya masih lumayan Nur, menurut saya ya. Dicuci lagi satu lagi tuh. 0,40 Nur. Lah ini ya. Celahnya masih lumayan Nur, masih tidak terlalu parah untuk poringnya, masih bisa Lur. Jadi kita lanjut pasang dulu untuk ring pistonnya. Oke Lur, setelah kita pasang ring pistonnya seperti ini dan juga metalnya kita ganti Lur. Ini kita ganti baru ya. Untuk upper sisnya masih standar ya. Sama dengan ring pistonnya. Oke, mulai kita rakit, kita pasang. Lur, kita mulai pasang untuk tanda panahnya, arahkan ke depan, lalu kita atur celahnya, usahakan seperti biasa Lur, harus segitiga ya. Oke, kita lanjut pasang yang nomor 4. Pakai torsi deh. Pakai torsi. Oke, setelah kita pasang untuk nomor 1 dan nomor 4, lalu kita pasang untuk cupnya Lur. Oke, setelah kita putar, lanjut kita pasang Lur, nomor 2 dan nomor 3. Oke, setelah kita pasang dari 1 sampai 4 Lur, lalu kita kunci untuk cupnya atau bautnya. Oke, kita lanjut Lur. Untuk Hino-nya mesinnya sudah hidup Lur. Alhamdulillah nggak ada halangan. Kita lanjut masang ini kenter. Oke Lur, kita lanjut masang dieselnya Lur. Ini packingnya sudah kita pasang ya. Kita lanjut pasang dieselnya. Nah ini Lur, untuk dieselnya sudah kita bersihkan. Lanjut kita pasang Lur. Wah lembur lagi Lur, Lur. Semangat terus bos. Walaupun lembur, semangat terus. Setelah kita pasang dieselnya, kita lanjut pasang baut-bautnya Lur. Oke, kita mulai pasang dulu baut-bautnya. Kita kunci dulu Lur, baut-nya Lur. Oh, komponennya kecil-kecil sudah kita pasang Lur. Untuk selang udaranya, intake-nya ya. Dan juga filternya sudah kita pasang.
ini sudah kita kunci lor, kita tinggal meratakan ya. Oke, setelah kita kunci dan kita cek berulang-ulang lor bautnya, jangan sampai ada yang terlupa. Lanjut kita nyetel klepnya lor. Semangat terus bos. Setelah kita setel klepnya top 1 dan top 2 lur, lanjut kita pasang penutupnya lur. Oke, setelah kita kunci bautnya lur, lanjut kita isi olinya dan air radiatornya. Semangat terus bos. Oke bro, lur, setelah kita menyetel klepnya lur, lalu kita pasang tutupnya dan juga olinya sudah kita isi lur, air radiatornya juga, filternya sudah kita ganti. Kita mau buang angin lur, kita lanjut anginan dulu. Oke mas, coba di starter mas. Up. Lagi. Wah, baterainya ngedrop lur. Kita jumper dulu lur. Sudah kita jumper lur, sudah kita pasang kabelnya. Kita lanjut lagi, kita coba starter. Wop. Oke lur, untuk minyaknya sudah keluar ya. Kita kunci dulu untuk selang nozzle-nya. Oke, setelah kita kunci untuk selang nozzle-nya lur, lalu kita tes dulu lur. Oke mas, coba di starter mas. Untuk olinya bagus lur, olinya naik ya. Alhamdulillah untuk canternya sudah hidup mesinnya lur. Kita running dulu. Alhamdulillah dua-duanya sudah hidup lur. Untuk mesin Hino-nya sudah hidup dan mesin canternya juga sudah hidup. Mudah-mudahan aman dan lancar. Semangat terus bos. Kita running dulu dua-duanya lur. Mudah-mudahan aman dan lancar, tidak ada halangan lur. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung channel ini. Saya doakan banyak rezekinya, lancar usahanya, amin. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bos. Terima kasih.